Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton FZN Cool Team. Hari ini kita sembang-sembang santai. Hari ini kita akan membuat satu kupasan tentang pengalaman yang saya lalui ketika berada di sebuah kuartus lama yang ditinggalkan agak lama lah. Jadi tanpa membuang masa, saya akan mulakan penceritaan saya. Jadi saya mendapat tahu tempat yang saya nak masuk itu kuartus lama ni di sebuah sekitar Pahang lah. Jadi saya mula mencarilah kawasan-kawasan untuk saya membuat eksplorasi dan terjumpalah tempat ini. Agak terpencil juga di dalam kawasan hutan lah, hampir-hampir hutan dan bersebelahan dengan sungai besar yang berada di Pahang lah. Jadi saya membuat research dan mencari tahu tempat tu kenapa ditinggalkan dan hanya sedikit info saja yang saya dapat tahu tentang tempat tu daripada warga kampung, iaitu tempat itu berusia 30 tahun ataupun lebih lah. Dengan info yang saya dapat tu, dengan kawasan yang saya nak explore tu memang agak usang lah dan agak rare jugalah tempat tu. Kalau anda semua tahu, dalam video tu terdapat rumah, dua buah rumah, antaranya rumah yang berada di sebelah tu berbeza usianya lah, mungkin sebab keadaan rumah yang pertama tu agak okey, agak baik dari segi dia, daripada kata okey lah berbanding dengan rumah yang kedua. Rumah yang pertama ni agak cantik jugalah kalau nak dikatakan masih baru, dan rumah yang kedua tu agak usang kerana dalam dia tu, kalau anda boleh nampak dalam video tu, agak banyak pokok-pokok yang sudah tumbuh dengan agak besar di dalam rumah tersebut. Hingga satu rumah diliputi dengan kayu-kayu ataupun akar yang agak besar sehingga menutupi pintu ruang utama. Okey. Saya membuat eksplorasi secara solo dalam video tersebut. Dan saya membuat dua sesi, iaitu siang dan malam. Akhirnya saya memulakan langkah dengan memasuki rumah yang pertama lah. Assalamualaikum. Ini kau dalam ya guys. Jadi tidak membuang masa, saya masuk rumah utama tu dan saya
explore dan melihat kawasan yang di dalam rumah tersebut lah. Tidak ada bezanya dengan rumah yang sebelum-sebelum ni saya explore. Cuma dalam tu, bila masuk dalam rumah tu, keadaan jelah kalau berbanding rumah yang biasa dengan rumah yang seperti itu, mestilah bersepah kan. Rumah yang agak bersepah juga, dan keadaan dalam rumah tu ada tempat yang menarik seperti dinding tumbuh menjala dengan akar kayu semua. Saya agak tertarik dengan struktur dahan-dahan yang ataupun akar-akar yang tumbuh menjala di sekitar kawasan dinding ni lah guys. Dan ada dalam lingkungan 2 bilik, belakang ada 2 tandas dan juga satu ruang tamu yang agak besar lah. Dan satu lagi tempat meja makan lah. Kalau saya kata meja makan tu tempat ruangan makan di berhadapan dengan bilik, bilik air lah. Jalan di sini kan, sini agak hujan kan, saya tak boleh nak redah terlalu lama berimbang dengan alatan yang saya pakai ni. Okey, dalam ruangan ruang tamu tu saya dapati di dalam eksplorasi yang saya lakukan dalam rumah tersebut tidak dengar apa-apa ya, tidak dengar apa-apa pun. Tapi di dalam rakaman lah tak dengar apa-apa, tapi bila saya balik untuk membuat proses edit terakhir lah, ada terdengar suara seperti seakan suara wanita menangis. Kalau anda boleh dengar dalam video tu, saya ada sertakan eksplorasi saya ketika itu. Agak terkejut jugalah, kerana pada masa tu saya tidak dengar apa-apa bunyi, kerana saya membuat eksplorasi secara solo dan agak tergesa-gesa juga pada masa tu. Ialah bimbang dengan keadaan faktor keselamatan diri lah dalam rumah tersebut kan. Okay, ini keadaan pintu lah, okay, pintu untuk keluar sebelah kiri saya ni. Tapi dalam editan tu saya dengar suara seperti perempuan lah menangis, teresak-esak. Jadi saya dengan rasa terkejut lah. Yalah, dalam rumah tu mestilah, rumah tinggal mestilah ada sesuatu yang berkaitan dengan entiti kan. Tapi kita bukan niat nak cari dia, cuma nak rasa pengalaman berada di dalam rumah tersebut ketika siang dan pada waktu malam lah. Jadi saya tidak ambil masa yang lama, jadi saya pergi ke bilik yang pertama. Saya masuk dalam bilik ruangan pertama tu, ada kayu ataupun kayu pelik lah yang tersusun rapi. Tak tahu untuk tujuan apa, tapi mungkin lah untuk sesuatu dia orang nak buat lah. Dan situ ada tampak ayat Quran, ayat orang menitah jalan. Tapi saya bukan nak rungkai pasal ayat tu, cuma ialah ayat Quran biasa lah untuk anak-anak belajar ke apa kan. Tapi bagi saya lah, rumah tu sebut mungkin rumah pekerja, pekerja yang duduk di situ lah. Ayat apa ni untuk melintas jalan, membantu orang lah. Jadi tak perlu lah saya nak tansik lebih dalam lah. Lepas tu saya keluar dan saya pergi bilik yang kedua. Ada terlihat kelawar lah yang duduk di petinggik tu kat atas. Agak terbaik jugalah dapat rakam kelawar. Tapi tu bukan tujuan asal kita, cuma kita nak rasa pengalaman lah, pengalaman yang berada dalam rumah tersebut. Kalau saya boleh zoom sikit lah, tu guys, pecah sikit lah gambar dia. Tapi kelawar guys tengah duduk petinggi di atas sana. Jadi rumah tu pun tak ada apa, dalam bilik tu pun tak ada apa-apa pun yang pelik lah. Cuma saya keluar daripada bilik tu, saya menuju ke ruangan dapur, iaitu meja makan. Ruang makan lah kita kata tadi. Dan mungkin ni mungkin bilik yang belakang kot guys. Okey, lepas tu saya teruskan lah ke ruangan meja makan tersebut.
saya dapati bila saya masuk ke ruangan tersebut lah. Di dalam ruangan tu, kalau anda semua boleh nampak dalam video tersebut, ada macam daun-daun yang tertutup di atas ruangan tersebut lah. Jadi agak berisiko jugalah kalau kita nak teruskan lah pada ketika tu. Jadi saya cuba dan akhirnya saya berjaya jugalah masuk ke tempat itu. Dan di hadapan dia ada dua bilik air. Okay, ni. Okay, so kita akan mula masuk dalam bilik air ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ni memang pantai ya. Cukup kreatif orang zaman dulu untuk membina lah guys. Jadi ruangan itu pun saya tak boleh masuk lah, agak berair. Saya masuk waktu siang. Ya ada lah yang perbezaan ketara kan. Suara-suara pun tak ada bunyi apa-apa. Jadi saya tak ambil masa lama lah. Saya terus pergi keluar dan menuju ke satu tempat ruangan lagi di belakang tu. Tapi saya dengan jelas menyatakan saya tidak berani masuk ke tempat itu. Berikutan satu masalah risiko dengan binatang berbisa lah. Satu lagi kemungkinan kita tak tahu kan apa yang ada di bawah daun tersebut. Jadi saya tidak mengambil risiko, saya tidak berani pijak kawasan tersebut lah. Mungkin ada binatang lah, di bawah tu saya tak berani nak pijak lah. Jadi saya akan ambil daripada luar tu sajalah, daripada dalam saja, tak boleh pijak lah. Jadi inilah keadaan yang cukup, kalau ikutkan memang cukup tenang lah guys. Saya macam ni cerita dia, macam kita masuk tempat rumah orang, orang tengah makan. Lepas tu orang tu terkejut kita masuk rumah dia. Macam dia tengah suap, tiba dia tengok kita balik, kita masuk dalam rumah dia tu, terkejut. Macam siapa dia ni kan. Macam tu lah saya rasa ketika saya masuk buat kali pertama dalam rumah tersebut. Ada sesuatu di hadapan saya tapi macam tengah makan, lebih kurang macam tu lah. Terkejut kan. Jadi saya tidak ambil masa lama, saya pun keluar. Saya keluar, saya pergi ke rumah yang kedua di sebelah rumah yang saya sudah masuk sekarang ni. Satu lagi tinjauan di sebuah rumah yang bersebelahan di kawasan ini. Jadi kita akan menyusuri di bahagian sana pun. Okey, tunggu. Okey, lepas saya keluar pada rumah tu, saya terus menuju ke kawasan rumah yang kedua di sebelah rumah yang saya terus ke tadi lah. Rumah yang kedua ni agak berbeza sedikit aura dia dengan suasana rumah tersebut, dengan akar kayu yang saya nyatakan tadi. Agak berisiko, agak menakutkan juga, dan juga saya dapat katakan misteri dia lebih kuat lah berbanding rumah pertama. Jadi saya berfikir boleh ke saya masuk kan dengan seorang diri lagi. Jadi saya yakin kalau niat kita baik maka baiklah jadi dia kan. Tapi saya niat, saya masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah ditinggalkan agak begitu lamalah. Kalau anda tak percaya, anda boleh nampak di kawasan atas bumbung rumah tu sudah pun ditumbuhi dengan pelbagai pokok yang agak besar lah. Tapi kita belum pasti di dalam dia macam mana. Jadi nak masuk ni pun saya tak boleh bayang lagi guys, sebab kita kena cuba jugalah. Langkah yang pertama yang saya masuk tu, saya bagi salam macam biasa dan masuk. Ketika tu saya dalam rakaman tidak bunyi lah tuan-tuan. Tapi bila dalam situasi saya masuk tu, memang tidak dinafikan ada suara Kak Ponti. Memang saya kata, saya berani bersumpah, ada suara mengilai sekuat-kuatnya pada siang hari. Tapi tidak ada dalam rakaman, dan juga rakaman tersebut rosak. Jadi saya dengan terkejut lah. Saya ingatkan ada penghuni yang duduk dalam rumah tu. Yelah, penghuni yang saya masukkan manusia lah. Jadi saya terperanjat dan saya beri salam dan menanyakan
ada orang ke dalam rumah tu, tapi tiada jawapan. Jadi saya nak keluarlah, bimbang dengan risau dengan keselamatan. Jadi saya berfikir saya masuk sekali kedua untuk membuat rakaman yang kedua pada hari yang berlainan, bukan hari yang sama ya. Hari yang berlainan itu hari yang kedua lah, di rumah yang kedua ni juga. Jadi saya terus masuk dan keadaan pada siang hari tu terbaiklah, tidak apa-apa masalah. Cuma dalam rumah tu yalah, macam-macam nampak dengan akar semua yang menjalar di kawasan perumahan tu sebutlah. Anda ambil nampak lah kawasan tu, nampak akar yang besar sangat. Okay guys, kita akan pergi depan sikit. Inilah keadaan dalam rumah, tidak boleh masuk lah guys. Mungkin kayu tu telah diblocking pintu tersebut, jadi sayang lah guys tak boleh masuk. Jadi sayang sekali lah saya tidak dapat masuk melalui pintu utama, dan agak terkilan jugalah kerana yalah, kita nak masuk tapi dihalang oleh akar kayu yang tumbuh menutupi pintu tersebut lah. Jadi sayang sekali, tapi tak mengapalah kerana sedikit sebanyak kita juga dapat melihat suasana di dalam rumah tu melalui tingkap ataupun yang berada di kawasan rumah tersebut lah. Jadi terbaik jugalah. Jadi saya teruskan keluar untuk pergi ke kawasan belakang rumah tersebut. Mana tahu kita boleh masuk kan. Tapi saya fikir-fikir sekali lagi, kenapa kita perlu masuk ke pintu belakang? Macam tidak ada adab kan. Jadi saya fikir tak perlulah, walaupun pintu belakang boleh masuk. Jadi lepas tu saya hanya ambil gambar di sisi rumah tersebut lah. Ada satu jendela, dalam tu kita boleh fokuskan untuk merakam je lah. Ada, saya nampak dalam tu video tu satu kotak aircon lah. Aircon yang lama lah, saya tak pasti tempat daripada luaran pun. Kita hanya nampak daripada jauh dan tidak boleh rakam dekat lah. Okay, saya dengan keadaan gesa-gesa, syuk-syuk yang terbaik lah untuk anda semua. Ini guys, dalam tu anda boleh nampak lah. Mungkin plug aircon ke, saya tak tahulah. Tapi ni nak tengok sendiri lah kawasan dia. Dah cukup ditumbuhi dengan akar kayu. Pusing tempat belakang tu, sampai belakang tu saya tamatkan dengan rakaman yang simple dengan singkat di kawasan rumah tersebut pada waktu siang, dan saya akan meneruskan pada waktu malam hari lah. Jadi kita akan tamatkan pada hari ini, kita akan tamatkan pada hari ini dan cuba merasai pada waktu malam nanti. Ok, lepas tu saya teruskan dengan misi yang kedua, sesi waktu malam. Waktu malam ni risiko dia lagi tinggi lah berbanding dengan pada waktu siang. Tapi dengan niat yang baik, saya teruskanlah dengan misi eksplorasi secara solo pada malam hari. Pada malam tersebut saya masuk, hari tu sebenarnya hari hujan. Jadi tempat tu, di depan rumah tu agak air bertakung lah, jadi boleh tenggelam sehingga ke paras lutut lah. Tapi saya cuba elak cari tempat yang boleh pijak di atas kayu, jadi tenggelam sikit lah kasut, tapi tak ada masalah. Saya teruskan misi, saya masuk dalam tu dan saya dapati keadaan di situ pun okey lah, terbaik lah. Cuma saya masuk dalam tu, aura dia berbeza lah pada malam hari. Saya masuk, saya buat macam biasa, macam siang tadi. Saya cuma masuk pintu utama, teruskan ke bilik yang pertama, sehinggalah masuk ke bilik kedua, tidak ada masalah. Saya terus ke bilik air yang ruang tamu tadi.
sama perasaan dia, macam ada orang yang memerhatikan kita tapi kita rasa kita abaikanlah. Saya tak nak ambil perkara tu terlalu serius kerana akan mengganggu eksplorasi saya pada malam tersebutlah. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Agak berisiko lah guys. Kawasan ni baru lepas hujan, jadi dia agak sukar bergerak, dia basah. Jadi inilah kawasan ni guys. Tapi saya agak rasa lain sikit pada malam tersebut kerana bimbang . Faktor-faktor keselamatan ni memang agak tinggi pada malam tersebut. Jadi saya putuskan untuk meronda di kawasan tersebut dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat stedang. Asalnya saya nak buat uji nyali, tapi kalau buat uji nyali bimbang juga dengan faktor keselamatan kita. Jadi pada hari itu saya teruskan dengan stay down. Jadi stay down pertama saya melakukan 30 minit . Sepatutnya saya buat stay down selama 15 minit, tapi saya membuat selama 30 minit. 15 minit pertama tidak ada kedengaran apa-apa. Dalam live pun dalam situasi itu saya tak dengar apa-apa. Dalam rekaman saya dengar. Lepas 15 minit kedua saya dengar ada, saya membuat stay down dan terdengar suatu suara lah, tapi bukan dalam suasana dalam rumah tu, tapi dalam rakaman saya terdengar bunyi perempuan yang menangis, sama yang macam saya dengar pada hari waktu siang. Tapi malam tersebut saya terdengar juga ada orang berjalan di atas bumbung, tapi saya tidak dapat nak rakam kerana terlalu cepat . Pada tempoh saya stay down tu macam-macam bunyi lah, tapi saya abaikan juga kerana dalam rakaman jelas terdengar seperti perempuan menangis lah. Jadi saya teruskan dengan stay down yang kedua lah. Tapi saya keluar daripada rumah tu, saya pergi ke rumah yang kedua. Jadi rumah yang kedua tu masuk dia dengan keadaan gelap lagi . Agak mencabar, tak kubimbang dengan binatang bisa lagi. Saya teruskan masuk juga. Saya masuk. Perkara pertama yang saya dengar, balik. Dia suruh balik. Dia kata, lepas kata balik, keluar beberapa kali. Tak tahulah dalam rekaman tu ada terdengar ke tidak, tapi saya ada masukkan dalam video sedikit masa video saya buat itu. Dia ada menyebut balik, keluar beberapa kali sehinggakan saya sendiri berasa cemas jugalah . Tapi kita abaikan juga, kita teruskan misi itu. Okey, jadi kita akan cuba telusuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa alaikumussalam solihin. Allah. Inilah keadaan ni guys. Saya pun pergi ke kawasan tersebut. Saya meninjau lah dengan keadaan malam tersebut. Seperti yang tuan-tuan nak tahu, rumah tu ada tertera tulisan yang mengenai istana menanti, tak salah saya. Macam tu lah lebih kurang. Saya tak ingat dah. Tapi agak creepy ayat tersebut. Tapi biasalah kan, mungkin rumah letak ayat macam tu. Mungkin jadi bagi saya creepy juga malam tu. Jadi saya keluar pada rumah tu kan tidak boleh masuk . Saya terus pergi ke belakang meninjau dan macam biasa saya buat macam siang hari, dan saya teruskan dengan stay down di kawasan tersebut. Malangnya tuan-tuan, 10 minit stay down, hujan turun dengan lebat. Jadi peralatan pun saya bimbang rosak. Jadi saya teruskan dengan keadaan segeralah untuk pulang, bimbang nanti
tidak menjadilah kecaman. Itu saya teruskan untuk membuat selama 10 minit saja. Jadi selama 10 minit tu terdengar seperti jeritan ataupun suara apa, saya tak ingat lah, tapi yang itu memang ada, saya terakam dalam video, nanti anda boleh tengok lah. Jadi kita tidak boleh lakukan tedang terlalu lama, setakat 30 minit saja, berikutan dengan masalah cuaca lah guys, keadaan tidak mengizinkan lah. Jadi agak tidak bernasib baik juga lah. Tapi kalau yang masih belum tengok, boleh tengok di YouTube FZN Crew Team lah. Hari itu memang agak jelas, dan saya pun keluar dan mengakhiri untuk segmen solo ni pada hari itu juga dengan segeralah. Jadi itu saja tuan-tuan, saya nak teruskan misi perceritaan ni, tidak boleh lama sangat kerana hari pun sekarang ni, sekarang ni lah hari pun dah hampir gelap kan, kerana saya sekarang ni pun masih berada dalam tempat untuk saya explore. Jadi saya hanya nak selitkan untuk menceritakan pengalaman yang saya pernah lalui. Dan minta maaf, pengalaman ni saya lambat sedikit siapkan kerana banyak faktor lah. Jadi saya teruskan dengan misi mencari masa yang sesuai, dan sekarang ada yang masa untuk saya menceritakan pengalaman ni. Tapi itu baru bahagian satu ya tuan-tuan semua, sebab kita ada bahagian yang kedua bersama supporters yang sudi turun bersama saya ketika membuat eksplorasi. Tetapi berbeza yang kedua ni kerana kita membuat siaran langsung menggunakan Facebook lah. Jadi pengalaman rakaman dengan Facebook live ni agak berbeza, sangat berbeza lah. Memang saya tekankan yang agak berbeza, dan cara kami membuat rakaman dengan Facebook live memang tidak sama, kerana faktor yang sama dalam keadaan tu agak itulah. Tapi apapun tuan-tuan, saya akan sambung lagi. Oleh itu, apapun, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terbaik hanyalah datang daripada Allah. Okay tuan, saya apapun saya akhirilah kerana sekarang pun dah hampir maghrib ni. Jadi saya akan pulang lah. Sama-sama kita sokong antara satu sama lain lah. Jadi apapun, assalamualaikum.